Matador. Area di mana ini, Pak? Di Panyairan ya. Di perkebunan kopi. Arabika. Lu kemari kemana, Pak? Waduh, tereh. Sob, ekran, sob. Oh no. Aduh, saya pertama kali melewati medan untuk menangkap sepeda. Sebaik untuk jalan raya, saya tetap berjuang demi penciptanya. Tidak kamu tak? Tidak kamu. Badirnya. Ah, ima foto. Bisa dapat ima video, ima foto. Baru 1/4 jam. Gila. Ini jalur mana, Pak Haji? Belum, saya belum melihat itu apa? Namanya apa itu? Curug. Tanyain itu alamat. Titik koordinat peta. Udah petunjuk arah karena mungkin misi di daerah perkampungan kebunan ya. Saya prediksi ini dan kira-kira mungkin ini semua negara ya. Soalnya beda dinginnya. Sembang ya, Mar. Sembang. Masih sampai Lembang. Jadi arahnya dibalik. Dulu mah saya dari sana, dari arah timur ke barat. Sekarang dari barat ke timur. Jadi 2-3 kali lipat ininya. Tanjakannya. Gila. Di luar prediksi. Padahal saya mau persiapkan stamina, makanan, minuman berenergi. Tidak mampu. Cukup dengan 1/4 jam. Lunglai. Perlu tambahan daya ya, Pak Haji. Lunglai. Lanjut, Pak Haji. Nggih. Yeah. Emon lah, lanjut. Kita menuju area Curug Cikondang. Sangat kagebret. Sedikit menantang, cuman menyeret-nyeret sedikit. Tidak jatuh saya. Hampir tukar sewat ya, Pak. Karena saya maka kilometernya rendah. Hampir-hampiran saya tukar sewat. Ini di mana nih, Pak? Di hati. Itu Pak Nyukstruk tuh, Pak tuh. Nyukstruk. Yang merah. Jaket merah. Karena bannya kan itu kelihatan tuh. Iya. Siapa yang menyukstruk siapa? Cuma jalan itu harus. Ini perkebunan ya? Perkebunan teh. Thank you.
Yap, go. Woo!